SMA Unggul Del didirikan 6 tahun yang lalu bukan semata-mata untuk menciptakan manusia yang unggul dalam bidang pengetahuan dan teknologi, tapi juga bisa percaya kepada Tuhan, mempunyai hati nurani, dan juga bijaksana. Seperti yang sesuai dengan moto yang ada di SMA Unggul Del, yaitu Mar Tuhan, Maroha, Marbisu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan SMA Unggul Del untuk meningkatkan kemampuan nalar dan kreativitas siswanya. Sekolah adalah sebuah institusi yang mampu memberikan pendidikan formal kepada masyarakat. Dan sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu menerapkan sistem pendidikan karakter bagi siswa-siswinya. Belajar menciptakan sesuatu, belajar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bahwa selain tempat untuk belajar, sekolah juga tempat kita untuk bersosialisasi. Mereka kami asramakan, tidur dengan nyaman sampai anak itu ngomong di apa namanya bicara di apa namanya di wawancara itu, ya saya mimpi kalau saya bisa punya rumah seperti ini, seperti asrama itu. Nah, hal semacam itu menurut saya pemimpin yang akan datang harus memberi perhatian, tidak hanya sekedar maku-maku pendidikan ini, dan membangun tadi mental daripada anak muda ini. Karena itu harapan bangsa, generasi saya kan fading away, tapi generasi kalian yang muda itu kalian akan menjadi mewarisi bangsa ini dengan satu spirit untuk membuat yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya jadi lebih mengerti bahwa hidup mandiri adalah sebuah keharusan. Banyak prestasi yang sudah diraih, baik lokal, provinsi, nasional maupun internasional. Sungguh kita sangat bersyukur kita mempunyai tempat untuk bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Proses pembelajaran di SMA Unggul Del itu adalah proses pembelajaran sebagaimana tuntutan abad 21 ya. Yang dimaksud dengan tuntutan abad 21 bahwa anak-anak harus mampu memiliki keterampilan berpikir yang baik, seperti misalnya berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan baik, kreatif, dan juga kritis ya. Juga berdasarkan animo masyarakat, SMA Unggul Del sudah diakui memiliki kualitas yang baik. Kita harus tahu kemana kita.